Oke okay guys, kita ke Puppetmon yang hard. Advent quest ya, yang Puppetmon yang hard. Oke, okay, kita hajar Puppetmon ini dengan Omegamon X gua. Omegamon dapetan di akun ini. Omegamon yang gua dapet di akun ini ya guys ya, kita hajar ya guys ya Puppetmon ini ya guys ya. Oke, okay, kita langsung battle aja. Oke, okay, kita lihat skillnya guys ya di dalamnya. Oke okay guys, sudah ada di dalam game dan sekarang kita hajar aja ini menggunakan Omegamon gua. Lihat ya skillnya. Skillnya itu fix 1200 damage doang, nggak bisa ditambah ya. Kecuali kalian nonjoknya biasa. Itu tergantung attack yang ada di status ini ya. Status ini 6000. Ini berapa ini? Oke, okay, bagusan Omegamon X. Omegamon biasa itu standar ya, ininya rata kayak Alpamon, seperti Alpamon rata. Oke, okay, kita hancurin aja ini. Oke, okay, kita lihat skillnya. Let's go. Itu guys skillnya ya. Nah ini skillnya kenapa cuman segini doang? Karena ini ya pokoknya defense kalian berapapun, defense kalian misalkan musuhnya defense-nya segede apapun, pasti ngurangnya 1200 doang guys. Jadi seperti itu ya. Nah kita hajar, kita bakar pakai ini. Bentar. Gua nggak pakai ini. Jadi gua tonjok dulu. Kita hancurin mereka semua menggunakan Omegamon X yang satu lagi. Oke? Okay? Kita hajar. Oke, okay, nah ini juga 1200 lagi guys, attack-nya tuh. Jadi walaupun dia nggak ada plusnya, walaupun plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, dia pasti skill attack-nya 1200 guys, nggak bisa ditambah ya guys ya. Jadi seperti itu. Ini untungnya pakai Omegamon X, kalau punya 3 Omegamon X seperti itu guys ya. Dan punya defense-nya bagus, HP-nya juga bagus, dan speed-nya juga tinggi ya guys ya, seperti itu. Oke, okay, kita hajar guys ya. Sekarang gue mau nyobain skill areanya dari Omegamon biasa. Nah ini dapatnya Omegamon yang area AOE dan itu jelek banget dan itu nggak gue saranin buat kalian punyain. Dan ya pokoknya yang bagus itu yang single attack ya guys ya, buat yang di kolok ya, buat ini buat farming doang nih guys. Oke, kita bakar ya guys ya, let's go. Masih sakitan Omegamon X guys. Omegamon X udah fix 1200 ya damage-nya, nggak bisa diturunin, nggak bisa dinaikin. Oke, okay? Jadi fix damage-nya ya. Jadi seperti itu. Bagusnya itu Omegamon tuh kayak gini, Omegamon X itu ya. Oke, okay, kita hajar lagi. Plup. Jadi seperti itu ya guys ya. Kalau dapat Omegamon X-nya 3 biji enggak apa-apa deh. Ini dapat Omegamon X-nya 2 biji dan satunya plus 1. Enggak enak banget, guys. Oke, okay, kita bakar aja, guys. Jangan dibakar deh. Oke, okay, bakar aja nanti ya. Dibakarnya di Pinocchiomon. Pinocchiomon tuh namanya, Cuk. Puppetmon. Pinocchiomon dong. Oke, okay, kita hajar. Lihat 1200 nih, guys ya. Lihat 1200. Cerot. 1200. Let's go. Kita lawan Puppetmon, guys ya. Oke, okay, kita skill lagi pakai Omegamon X. Hajar. Cerot. Nah, 1200 kan, guys. Nggak bisa dikurang, nggak bisa dinaikin ya, guys ya. Oke, okay, kita hajar. Kita bakar, guys ya. Kita lihat skillnya ini Omegamon biasa. Tuh. Ya, jadi kalau misalkan defense-nya ini berpengaruh dengan defense-nya kalau itu ya. Kalau Omegamon yang biasa ya. Jadi beda lah skillnya. Pokoknya kalau skill Omegamon X tuh fix 1200. Mau defense-nya gede lawannya tetap aja 1200 ya guys ya. Oke, seperti itu. Kita hajar. Kita pantekin guys. Kita pantekin saja. Oke, kita pantekin saja ya guys ya. Cerot. Oke. Kita hajar lagi. Omegamon X, let's go. Delete all. All delete. Oke, siap. Siap. Mantep banget kalau ada 3 ya guys ya. Oke. Oke okay guys, jadi sampai sini dulu videonya. Jadi cuman itu aja yang kita dapat di gacha-gacha kali ini. Kita dapat Omegamon X 2 biji, yang pertama dapat plus 4 dan yang satu lagi dapat plus 1 ya guys ya. Dan terus kita yang kedua itu dapat Omegamon biasa yang plus 4. Terus kita dapat lagi yang terakhir itu yang bagusnya yang plus 4 itu dapat Wargreymon ya guys ya. Jadi ya kurang bagus menurut gua capture-nya. Dan mungkin nggak bisa di reroll lagi karena waktunya sudah habis. Jadi nanti malam jam 10 itu sudah dihilangin. Jadi gua nggak bisa ikutan lagi. Mungkin kalian yang punya akun tumbal silahkan capture-capture sekarang. Atau punya digistun banyak silahkan capture-capture sekarang guys ya. Jangan sampai kelewatan, ini bagus banget soalnya capture-nya guys ya. Oke, jadi sampai sini dulu videonya. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel gua dan di share video ini guys ya. Seperti biasa jangan lupa sholat karena sholat itu yang utama. Kalian boleh main game tapi jangan lupa sholatnya guys ya. Oke guys, jadi sampai sini dulu videonya. Tungguin aja video-video gua berikutnya. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye. I'm